Welcome to Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Nah, alhamdulillah kali ini kita dapat pesanan dari Bapak Yusuf atau Agus Herianti. Dari Ibu Agus Herianti. Ini desanya Desa Kebun Dalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Jadi dari Batang, dekat sih. Jadi Semarang, Batang. Oke, jadi ini pesanan spesial dari Bapak Agus. Jadi ini kursi sudut. Ini banyak full kayu jati perhutani. Ini sudutnya spesial. Jadi satu set kursi sudut sama ada lebihan, yaitu meja. Terus sama kursi terasnya. Nah, ini kursi teras ada tanganan sesuai request mintanya dari Bapak Agus. Jadi ini bahannya full perhutani, untuk finishingnya ini finishing natural doff. Jadi ada kombinasi poster hitam di bagian ukir-ukir ini. Jadi bagian ukir-ukirnya ini ada plasternya untuk memperjelas ukiran. Nah, jadi kita lihat ini ya, pesanannya ini terlihat untuk kursi setnya ini terdiri dari apa saja. Oh, langsung saja kita lihat. Nah, yang pertama ini kursi panjang, kajeng sudut, ini kita tarik. Ini dapat satu. Terus untuk kursi sudutnya ini bagian sudut. Dua. Ini engkel. Tiga. Ini yang panjang lagi, empat. Ini yang kursi, ini dibuat teras bisa, ini tinggal kasih meja. Ini lima, terus enam. Ini mejanya dua ya, mejanya dua ini. 7, 8, jadi ada 8 pieces. Sobat Juragan, ini untuk kursi panjangnya sendiri, ini lebarnya ini 55 cm, untuk panjang ini 120. Ini ukirannya pakai ukiran bambu, jadi bisa request ini pakai tulip, pakai mawar, jadi ukiran bisa sesuai request. Baik, kita lanjut ke kursi sudutnya. Ini kursi sudut, ini panjangnya 65 cm kali 65 cm. Nah, untuk engkelnya sendiri ini lebarnya 62 cm biasanya. Terus kita lanjut lagi ke dudukan panjang 120. Nah, ini yang engkelan, ini engkelan lebarnya ini 65 cm. Nah, ini juga 65 cm. Untuk mejanya sendiri ini panjangnya ini 110, lebarnya 55 cm. Untuk tingginya standar 40 cm. Nah, kalau untuk bagian ketebalan kaki biasanya ditanyakan. Nah, ini ketebalan kakinya kita ini ya 4 cm, untuk lebarnya ini 8 cm. Nah, ini untuk lebarnya ini 8 cm, kalau biasanya untuk yang ukuran kecil biasanya 6 cm. Nah, ini termasuk ukuran jumbo, jadi ukurannya 8 cm. Untuk ketebalan tanganannya ini kurang lebih sekitar 6 cm. Jadi ini 6 cm, ini 5 cm. Dan di bagian belakang ini biasanya tebalnya itu 4,5 cm, jadi makin tebal ke bawah. Dan di bagian ini ya, tempel-tempelnya ini biasanya tebalnya 2 cm. Ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, terus ini 2 cm. Jadi Sobat Juragan itu sering tanya,
Mas, dudukan papanya berapa senti? Nah, dudukan papanya sendiri ini juga 2 senti. Jadi 2 senti kurang lebih untuk bagian blok-blok kayunya yang solid ini 2 senti semua. Jadi untuk warna finishing juga bisa request. Jadi ini kebetulan requestnya memang natural muda. Jadi kalau Sobat Juragan pengen warna coklat, pengen warna duko, atau pengen warna natural ini ya tua, atau pengen warna kokoa atau warna walnut apa salak, itu bisa sesuai request. Jadi untuk warna itu bisa sesuai request, sesuai keinginan Sobat Juragan semua. Jadi kalau mau custom juga bisa, pengen ruangannya berapa, lebarnya 3,5 meter x 3,5 meter, ini bisa dibuat sudut 3,5 meter, jadi luas banget di bagian tengahnya. Nah, itu dulu informasi dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Seperti biasa, jika Sobat Juragan berminat dengan kursi sudut seperti ini atau kursi sudut lainnya, bisa hubungi Juragan Furniture.